Hello everyone, it's me Sam, dan di video kali ini kita bakal lanjutin series dari game Dread Order, guys ya. Seperti yang kalian lihat ya, di video kemarin kita udah nyampe nih, ketemu dua bidadari ini. Disambut bidadari, entah apa ini maksudnya. Tapi sayangnya teman kita si Doni udah ngetong ya guys ya. Aduh, sedih banget sih. Fix ini Linda atau Gamon sih. Ini gak tau bukan siapa-siapa kali ya. Oke, kita explore-explore dulu ya. Ada apa nih di sini? Keris. Baiklah, kita dapat item. Gak ada apa-apa lagi di sini. Apa nih? Maksud apa ya? Kayak gitu. Tiba-tiba nge-glitch gitu. Maksudnya apa ya? Gede banget tadi tuh bidadari ini. Terus ini nyala satu. Ada biduannya. Cek. Apa sih kita harus ngapain sih? Sumpah bingung. Lilin-lilin ini lagi. Jangan bilang kayak di demo. Fix ya kalau kayak di demo. Ini kayak di loading screen sih. Wah, gelo. Ada lilin, biru-biru lagi. Masuk. Mana biru-birunya? Gimana? Bentar. Ada biru-biru gimana sih? Ini dia. Kecil banget biru-birunya, tolong. Suruh ngapain? Ya nggak bisa apa-apa. Nyangkut di pohonnya kan, kurang ajar. Terus suruh ngapain? Jumpscare. Lilinnya nyala. Tiba-tiba banget. Kok ada suara-suara nggak jelas. Sangat aneh. Benar-benar aneh. Itu gambar apa tadi ya? Jumpscare. Kita cek. Enak ya kalau siang-siang gini kan, nggak gitu nyeremin gitu. Kemarin malam terus malam mulu. Putri malunya dengan pemalu. Bisa difoto. Maksudnya apa nih? Kenapa tiba-tiba malam? Aduh, gelap banget lagi. Ini DSLR deh. Aneh bener. Kok tiba-tiba malam sih? Najis. Apa tuh? Press in pieces. Ya bener dong, ini mirip yang di demo. Bentar guys, kok coba di setting thread out nya gameplay sensitivitas. Bukan ini yang gua maksud. Nggak ada ya, udahlah ya. Gelap banget guys, kelihatan apa-apa. Ini layar udah diterangin juga sama aja. Oke, handphone pun juga tetap gelap ya. Cantik. Aku tarik kata-kataku, kamu gak cantik.
Wah, cermat guys. Sudah dari ini palsu semua ya. Woi, santai dong. Baru juga mulai. Adil nih. Ngasih perlawanan dulu. Woi. Woi. Sudah, sip. Sabar, apa? Baru mulai, Om. Ya Allah. Mati kau. Matanya apa dipotong? Tuh, dipotong ulat ya. Matanya. Tuh. Dia pergi. Gelap banget sih ini, fix. Pengen kelihatan apa-apa dong. Kocok lagi, kocok. Tapi yang ini ya, lemah sih. Ayo disundul. Eh, ya Allah. Sundulnya loh, kurang ajar. Ah lo, mati kau. Wih, balik lagi dia. Balik lagi dia, balik lagi berani kau. Ha? Oh, kena dong. Eh, kena. Ajar. Sopan. Aduh. Ah, pergi lagi kau. Ini bahaya ya, karena kita udah abu-abu gini, cuma apa-apa ada abu-abu ya kan? Waduh, ada bouncer loh, ini kocoknya guys. Oh, golong. Aduh. Sabar, tapi satu napa? Nah, lo, ayo sini lo. Semua ya, jam, ayo. Ayo. Matinya berjamaah. Sambil mundur-mundur terus nih. Mati semuanya. Nice. Isi deh. Itu doang. Mana bosnya? Ini gara-gara kan tuh. Gak usah jadi masalah. Weh. Aduh. Rasa ini. Eh, alat. Bisa diapain itu anjir silindernya? Enggak. Guys. Eh,
Lah, metong. Maksud apa nih? Kok nggak bisa dikalahin nih? Gimana maksudnya? Oh, ini kan kita ke sebuah tempat kah? Ya, mati lagi. Kuruh petir gitu. Mungkin itu alurnya kali ya. Nah, sedikit lagi. Sedikit lagi apa? Yang jelas kalau ngomong. Gak ngerti kalau digituin, sumpah. Aku orangnya gak gampang pekaan. Oke, loading screen. Oke, kayaknya emang harus pindah deh. Saya dapat lihat melalui kamera Linda. Oke. Anda dapat mengubah pengalaman rumahnya dengan pengaturan. Oh, di mana nih? Aduh, suaranya nggak enak. Ini kemana? Suaranya ngeri ya. Siapa tuh nangis-nangis? Aduh, kok banyak tebing gini? Aku salah jalan ya? Waduh tuh. Apaan nih? Aku banyak ranting-ranting gini. Ini kayak avatar gitu. Oh iya, salah jalan bener. Aduh, hari-hari salah jalan ya. Kebiasaan deh. Ya, saya harus ke suara yang itu. Oke. Okay. Karena cepet amat sih, Neng. Capeknya. Baru juga lari kayak gitu. Yaudah lah, gak apa-apa. Terus. Jauh juga ya. Nah, gelap lagi, pakai handphone pun nggak mumpan guys, mending DSLR aja ya. Jauh banget. Nah, tadi nggak sejauh ini. Nah, ini suara tangisannya deket nih. Lah capek nih. Ada yang bubuk. Salah. Oh ini. Mbak, ngapain mbak? Mbak. Pembongkaran makam. Ya, baca sendiri ya guys ya. Oh. Apakah itu ada kaitannya sama yang cewek nangis tadi? Kayaknya. Aduh, bener-bener gelap banget. Oke. Oh, gimana nih? Pustus mas. Oh, UKS. Ih, gede banget UKS-nya. Ada yang nangis dong. Wow. Ada yang nangis, siapa tuh yang nangis? Apakah temen kita? Mana? Kosong, ada ambulans ya. Wow, keren banget UKS ada ambulans ya. Cutscene. Siapa nih? Ada yang ngumpet tuh di dalam karung. Siapa nih? Kok kayak kenal? Oh, Linda. Oh iya dong. Linda. Linda. Dari mana aja lo? Ya lo ninggalin yang gue. Yang lain pada di mana? Doni mati. Lo sendirian. Hah, Ira di mana? Gak tau. Doni gimana? Doni udah mati dibilang. Yayan, Bu Siska. Mana gue tahu. Lo aja, lo pada ninggalin gue di sekolah angker itu. Lo tau gak? Lawan berbagai macam hantu, coy. Siapa tuh? Allah, ini gurunya kan? Sally. Linda. Waduh, pingsan. Terus ngapain, Bu? Kok pingsan?
Oke. Ibu nggak apa-apa, Lin. Sel, lukanya nggak dalam. Emang iya. Ibu baik-baik aja. Coba gue lihat. Untungnya. Tapi Ira, ibu nggak tahu dia kenapa. Lah, ibu aja nggak tahu apalagi saya. Ira, sahabat kamu, selamatkan dia. Ibu tahu dia pasti dengerin kamu. Ibu udah berusaha menahan dia, tapi dia terlalu kuat. Seharusnya kita muter balik di jembatan tadi. Semua ini salah ibu. Ya lu jadi guru gak bisa nyegah, gimana sih? Bu Siska, jangan kenapa-napa ya. Kasihan Doni. Semoga dia udah di tempat yang lebih baik. Sally belum sempat ngucapin selamat tinggal. Lah tadi lu nanyain Doni di mana? Sekolah udah tahu. Mudah-mudahan Ira dan Yayan baik-baik aja. Oke. Gak usah khawatir Bu Siska. Ada Sally yang nemenin ibu. Bener ya Sel, jagain ya Sel. Aku tinggal dulu nih, tinggal menjelajah. Ini apa nih? Dilarang berisik. Bisa dibuka? Udah. Pintunya jebol dong, waduh. Aku tahu Ira gak akan mencelakai kamu, tapi kamu harus tetap berhati-hati. Oke. Baiklah jika kayak gitu. Baiklah, kemana ya? Sini deh. Ikutin ini. Pantern-pantern ini. Eh! Ini bestie kita, si Ira. Coba. Ngapain, Ir? Lo habis ngapain sama guru kita? Lah, tungguin dong. Buset. Coba. Ira nampaknya menuntun saya ke sebuah tempat. Oke, kalau gitu kita harus ngikutin dia. Weh, tungguin apa? Lari cepet amat. Gak capek apa lo? Oke. Ngelopong. Ir, tungguin Ir. Ada yang nangis-nangis, Ir. Kayak cewek yang tadi deh. Cepet sini ya. Tadi cuma bisa... Oh, gak apa-apa, Bu. Bayinya kenapa, Bu? Wek! Kan tadi udah gue foto, gak mempan. Oh. Bayi hilang secara misterius, menyusul kejadian misterius yang melanda pemakaman umum kota. Baru-baru ini beberapa warga telah melaporkan bayi mereka yang hilang. Sepertinya ada hubungan antara kedua kasus ini, ungkap salah satu sesepuh kampung yang tak ingin disebutkan namanya. Wow. Wah, itu bayi siapa tadi, Bu? Wah, kurang ajar. Nyolong ya? Mandul kok maksa punya anak. Oke. Ir, tungguin, Ir. Eh, kos kakinya dia kan? Sepatunya gue bawa sini. Oke. Mana lo? Oke, gue gelap banget sih. Nah. Oh, oke. Okay. Oh, ini kita ngobrol nih. Oke. Okay. Ir, cakep amat tuh boneka. Boleh kali buat gue. Kita duduk. Eh. Wah, iseng amat ada yang narik kursi. Lo gak iseng kan orangnya? Awas lo, iseng. Gue apain lo? Eh, halo. Kamu pucat banget sih. Sakit ya? Lin, akhirnya ada yang bisa diajak ngobrol. Aku baru aja mau pulang buat ngambil sesuatu. Terus aku ngeh kalau ada yang ngebuntutin aku. Kayaknya itu Linda. Hai Linda. Gila, harusnya kita main bareng deh. Apa gitu? Petak umpet, bentengan, sweet, apa main kayak? Main FF aja deh. Ini bosen Ayo, banget. Sini, by one. Gue. Buset Linda, kamu kelihatan berantakan banget. Abis ngapain sih? Abis lawan setan. Eh, iya deh. Kamu emang selalu sibuk sendiri. Selalu aja harus merhatiin orang lain. Eh, gue beneran sibuk ya, apa sibuk sendiri. Tahu apa sih lo? Oke, siapa kamu? Nah, terus punya apa? Eh ya? Pertanyaan macam apa tuh? Ya, nanti. Aku kan Ira. Masa gak kenal sahabat sendiri sih, Shay? Tapi muka lo pucat banget. Emang itu namaku? Itu sih aku udah tahu. Eh, nah. Udah kenal Susi belum? Belum. Bilang halo ke Linda, Susi. Oh, namanya Susi.
Halo Melinda. Coba itu boneka. Bukan. Bukan, dia bukan boneka. Kamu bikin Susi marah. Jangan Susi, jangan. Oke. Terus oke. Baiklah. Katanya ada sebuah menara radio di kampung dekat sini. Kamu bisa naik tangga sampai ke puncaknya, terus loncat sampai ke bawah. Susi, nggak lucu ah? Bonekanya sesat itu, Ir. Mending dibuang aja. Kita nggak pernah takut yang ngamuk, jadi aku nggak pakai itu aja. Ya, kita nggak pernah. Oh, itu mungkin kakakku yang satu lagi, yang kedua. Aku tahu dia agak gila, tapi kayaknya dia nggak. Oh gitu. Aku tahu. Sebelum apa? Maaf ya, kami nggak boleh nyeritain rahasia dari alam kami. Ada pertanyaan lagi? Gitu. Ya jadi. Kamu tuh seharusnya nggak berada di sini, tahu? Pada akhirnya sih, kamu akan bisa keluar dari sini. Tapi sebelum kamu kami usir, kami harus yakin kalau kamu menyesal pernah datang kemari. Biar kamu nggak pernah balik lagi. Tapi kayak kita nggak sengaja datang ke sini. Itu sih bukan masalah kami. Kami cuma menjalankan tugas. Ya, kita kan polos, Neng. Nggak tahu apa-apa. Ya udah, sini. Aku kasih kamu satu trik. Apa tuh? Sulap, suka deh. Gak jadi. Ngeluarin kunci. Gimana rasanya? Enak? Oke. Gunakan kunci itu untuk ngobrol sama kakakku di puri kami. Ngobrol? Terakhir kali kita ketemu dia nyerang. Dia cuma lagi main-main sama kamu. Tapi yang jelas, main-main kok. Kalau kamu dibunuh? Masuk ke kamar dia, kayaknya dia bakal marah. Kamu bakal diusir. Atau mungkin langsung dibunuh. Gak tahu juga sih. Oke, kita pergi. Enggak deh, aku tetap di sini. Dan Ira juga. Gak bisa. Ira tuh bestie gue, gak mau ya. Enggak. Aku suka sama dia. Dia punya sesuatu. Kamu gak bakalan ngerti. Gue tahu aku semuanya tentang dia. Aku terjebak di sini, menjaga tempat ini. Tapi sama dia, aku bisa pergi kemana aja. Emang kamu kenal dia? Kenal kok. Enggak. Kamu cuma bisa lihat apa yang dia tunjukin ke kamu. Aku yakin nomor teleponnya aja kamu nggak ingat. Oh, tahu dong. Hampir salah pencet. Ya, inget dong. Aduh. Oh, ini kayaknya nomor telepon yang di demo ya. Coba bentar. Aduh, aku nggak apa lagi nomornya. Bentar, nomor telepon dia. Bentar guys, aku ingat-ingat dulu ya. Teleponnya, iya nelfon kita yang di demo kan. Oh, terus ini gimana? Oh, gini. Bener gak sih? Udah aku sangka. Hah? Belum, Neng. Saya tahu ya. Kurang ajar. Udah aku sangka dong, aku sangka. Lepasin dia gak? Ada waktunya tak ada orang ajar. Kenapa lu? Tidak. Ngeri banget matanya kayak gitu. Oke, terus dia nyerang kita, pingsan kah? Oke, lah jatuh. Diusir loh, kurang ajar.
Gak tahu diri lu. Numpang di badan orang juga. Wah, gak terima sih gue digituin. Oke. Mention key. Oke, gitu deh. Is that goodbye? Eh, buka nggak? Eh! Gak tahu diri emang jadi setan ya. Tuh. Lu tuh dah. Nggak seharusnya di sini. Nah, kita coba explore aja sih. Merah-merah lagi sih, Wak. Ibu-ibu, guys. Wow. Bu, bayinya lucu banget, Bu. Boleh saya lihat nggak? Ada note. Ibu ketakutan. Hari ini saya melakukan ketakutan untuk ke rumah. Katanya ada orang gila yang suka mencek bayi. Mengerikan sekali, ucap Susi. Ah, tadi kan emang boneka Susi. Jangan-jangan nih. Udah pernah terjadi. Tom Reader. Oke. Baiklah kalau kayak gitu. Sekarang kita balik ya. Wow! Dasar, bisa-bisa gue kaget sama jumpscare begituan. Video telah diperbarui. Oh, ini kosong. Ya. Yaudah ya guys ya, kita balik lagi. Terus gimana ya bilang ke Sally sama Lusiskanya? Kalau kita nggak bisa balikin si Ira. Ah, ada orang ini. Oke. Oh shit, kepencet. Sorry guys. Masih pencetnya. Save game, no. Back to game. Sorry, kepencet. Eh, apaan tuh? Gelap kali, Rek. Aku gak bisa lihat apa-apa. Eh, apaan tuh? Setan lagi, ada tiga. Oh, set tiga. Oh, puyang ini. Oh, ngapain lo? Ini nggak lo? Ayo lo, ini lo. Oh, nggak kena ya? Nggak ada banyak nih. Nah, lo. Ajar. Handphone ngaruh gak sih? Oh, baterai handphonenya low guys. Pantesan cahayanya agak kurang. Eh, itu kau. Mati-mati sih. Wah, tiba-tiba di atas tuh itu. Kok deketin? Mana sih? Mana dia? Ini nggak nyerang ya? Bagus deh kalau nggak nyerang. Main buat ke Wikipedia. Set banyak waktu nggak mati 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 dong. Nah itu deh. Satu aja susah matinya, apalagi tiga. Clear. Udah ya. Oke, aman. Guys. Aman, guys. Dasar. Yang nggak tahu diri. Satu aja susah. Lagi tiga. Tapi aneh loh, mereka nggak nyerang gitu. Ya, saatnya kita cek. Nggak bisa apa lewat sini? Ya, bisa. Ada ambulans. Kok bisa di interact? Oh, ganti baju. Buset, ganti baju di ambulan. Oke, kita wow, pakai gaun. Nice. Balik dong ke seragam. Yalah. Eh, apa? Kayak banyak banget kostumnya. Buset, pakai jersey. Boleh deh.
Aduh, ini Brazil. Yang tadi Indonesia ya, wow. Apa ini? Genderuwo, buset. Banyak banget kostumnya. Udah dong, weh. Daun lagi. Banyak kali. Oh, ini I play Dread Out. Oh, itu doang. Kita seragam aja. Nah, ya. Oke. Tadi kena nyasar lagi. Kalau kita hilang kan bisa dicariin gitu. Dari mana, Dek? Ada taksi. Lah, itu handphone Sally ya? Kok warna putih sih? Kok nyaris warna putih? Oh ya, kan mereka. Apa ini? Metong. Lah, metong kenapa? Kok metong mulu sih? Wah, parah. Kenapa banyak teman-teman kita metong semua sih? Wah, Doni metong. Sally metong. Ira nggak bisa ketolong. Tinggal dia aja nih. Kita kok gini banget sih, guys? Coba kita cek. Kira menyebutkan sesuatu tentang sebuah puri. Mungkin tempat itu merupakan kunci untuk keluar dari tempat terkutuk ini. Apa yang terjadi dengan tempat ini, Sally? Semoga Bu Siska baik-baik saja. Wow. Ada-ada aja deh. Kenapa semua jadi begini sih? Ah, coba aja kalau pas awal-awal gitu kan. Jadi langsung pulang aja gitu. Atau nyasar gitu ya. Nggak bisa kesini ya? Ah, nggak bisa. Oke. Oh, ini kan yang dimaksud. Nggak bisa kemana-mana, guys. Oke, ini agak sedikit lebih terang, bagus aja. Ntar, kok ada suara kelapa? Kok bunyi? Ih, kok dia ketawa? Walah. Oh, mati-mati sih. Tau-tau, aku buat please. Tuh hantu apa lagi? Cuma hantu kepala doang. Nah, aku penasaran pengen dapet Ghostpedia-nya gitu. Oke. Okay. Wah, ini wah tempat baru lagi. Kayak next episode aja deh. Kita masuk dulu. Oh, hantu apa tadi? Oh, set. Apa-apa loh. Gak boleh terlalu kepo ya, guys ya, kalau enggak kayak gitu deh. Terlalu kepo jadi terus kan. Oke, okay, nice. Berarti kita udah masuk ke sini dulu lah ya, buat episode kita. Oke. Okay. Baik guys ya, untuk sekian untuk video Dreadlord kita kali ini. Nanti kita bakal tamatin lagi. Kayak satu apa dua episode lagi nih kayaknya nih. Dan udah di gedung, ini nggak tahu. Jadi bilangnya puri sih. Dan ya, semoga di next episode, gurunya Pusiska sama Yayan selamat ya guys ya. Dan ya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Serta follow semua sosial media gue sih. Media gue ya guys ya. Ya, see you in another video guys. Bye.